Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja ada beberapa HP terbaru. Yang pertama kita review Samsung J2 2015. Oke, untuk IMEI oke, normal, lancar. Kita cek kamera. Oke, masih jernih ya. Dan untuk volume atas bawah semua aman, normal. Di sini ada sedikit goresan ya di dalam layar, namun tidak ada pengaruh apapun. Untuk kembali home, recent, semua lancar. Oke, di sini ada Redmi 4A. Oke, kita cek IMEI. Oke, normal. Untuk kamera masih lumayan oke. Kamera depan belakang semua oke, normal ya. Untuk volume atas bawah lancar. Untuk home, recent, dan kembali semua aman. RAM dengan RAM 2/32 ya. Dan di sini Redmi 4A sama, hanya saja ini dengan kapasitas RAM 2/16. Oke, untuk IMEI oke, normal. Kita cek kamera. Kamera belakang masih lumayan jernih dan kamera depan lancar ya. Untuk volume atas bawah semua lancar. Kembali home dan recent yang semua aman, lancar. Kita lanjut ke Redmi 4X. Untuk IMEI oke, kita cek aman ya, lancar. Muncul untuk minus terlihat ya di bagian atas sebelah kiri. Ada sedikit shadow sedikit. Dan untuk kamera depan, belakang tidak berfungsi ya. Untuk volume atas bawah semua aman ya, lancar. Oke, kita lanjut ke Redmi 4X dengan warna hitam. Untuk kapasitas baterai aman ya. Untuk IMEI oke. Dan kita lanjut ke Oppo A37F. Oke, untuk IMEI terlihat ya, normal muncul. Dan untuk kapasitas RAM dan internal Redmi 4X, dua-duanya sama ya dengan kapasitas RAM 2/16. Oke, di sini lanjut kita ke Oppo A37F dengan kamera yang masih jernih. Untuk kualitas suara, jaringan, baterai, dan semua yang mencakup keseluruhan, oke, normal ya, tidak ada kendala. Dengan RAM 2/16. Baik, kita lanjut ke Vivo. Berhubung dengan kode ya, ini kalau tidak salah Vivo Y55. Nanti bisa dicek di deskripsi ya. Untuk kamera oke, jernih. Dan untuk volume atas bawah semua lancar. Untuk home, kembali, dan recent semua lancar, aman. Dengan kapasitas RAM 2/16. Oke, lanjut kita ke Oppo A71. Oke, di sini IMEI oke, normal. Kita cek kamera. Masih lumayan jernih. Untuk kamera depan, belakang oke, normal. Untuk kapasitas RAM 2/16 ya. Oke, kita lanjut ke Redmi 5. Oke, kita cek IMEI. Bintang pagar 06 pagar. Oke, muncul ya.
menandakan bahwa kartu atau data bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke fitur kamera. Oke, lancar ya, depan belakang aman, normal. Untuk volume atas bawah. Oke, lancar. Untuk kembali home dan recent semua aman. Baik, kita lanjut ke Realme C11. Baik, kemarin yang mungkin kehabisan bisa langsung japri di 0857 9509 2686.